Hamzah, ayo kita siap-siap ke rumah Eyang. Oh iya, Pi. Aku siap-siap dulu ya, Pi. Ya, jangan lama-lama ya. Jangan lupa baca doa ya. Iya, Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Amin. Mudah-mudahan Eyangnya ada di rumah ya. Iya, Pi, biar surprise. Kalau Eyangnya yang gak ada, jadi kita yang kena surprise-nya ya, Pi. Iya. Nah, coba lihat di Google Map. Kita akan coba jalur yang baru ya ke rumah Eyangnya. Oke, siap, Pi. Tapi kenapa di peta itu warna hijaunya tidak sama ya? Ada yang warna coklat, hijau tua, hijau muda, hijau kekuning-kuningan. Kenapa ya, Pi? Kalau di peta yang kamu lihat, berarti itu petanya peta umum. Nah, biasanya dalam peta umum itu diperlihatkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambar adalah penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Nah, selain peta umum, ada juga peta khusus. Kalau peta khusus itu terdiri dari informasi tematik, makanya disebut juga dengan peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu, misalnya peta kependudukan di Indonesia. Oh, berarti ada peta umum dan ada peta khusus. Nah, Google Maps ini termasuk peta umum. Begitu ya, Pi? Ya, benar sekali. Terus penampakan alam itu apa, Pi? Penampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Penampakan alam di darat dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung berapi, dan sebagainya. Kalau pasar, sawah, kolam, dan kampung, itu termasuknya penampakan alam bukan, Pi? Nah, kalau itu masuknya penampakan buatan. Nah, kalau penampakan alam itu terbagi dua. Pertama, ada penampakan alam daratan. Yang kedua, ada penampakan alam perairan. Nah, penampakan alam daratan itu diantaranya ada gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung. Kalau penampakan alam perairan, contohnya sungai, danau, teluk, dan selat. Apakah kamu tahu apa perbedaan gunung dan pegunungan? Oh, gunung dan pegunungan berbeda ya, Pi? Ya, tentu saja berbeda. Kalau gunung ialah daratan yang menjulang tinggi dan umumnya berbentuk kerucut. Contohnya Gunung Semeru ada di Jawa Timur, Gunung Salak di Jawa Barat. Sedangkan pegunungan itu adalah gunung yang berderet-deret menjadi satu rangkaian. Contohnya Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Seperti itu. Kalau lembah, bukit, dan tanjung itu apa, Pi? Baik, Pi jelaskan ya. Kalau lembah itu adalah cekungan landai antara dua gunung, dua bukit, atau antara gunung dan bukit. Contohnya lembah Baliem yang ada di Papua. Kalau bukit itu daratan yang menjulang tetapi lebih rendah dari gunung. Contohnya Bukit Moko yang ada di Jawa Barat. Sedangkan tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Contohnya Tanjung Lesung yang ada di Banten.
Terus kalau penampakan alam perairan yang sungai, danau, teluk, dan selat itu bagaimana, Pi? Bagaimana apanya? Minta dijelaskan sedikit, sedikit, sedikit aja, Pi. Baiklah, Papi jelaskan ya. Nah, yang kamu tanyakan tadi adalah penampakan alam perairan, yaitu ada sungai, danau, teluk, dan selat. Sungai yaitu air yang mengalir dari hulu atau puncak gunung ke hilir atau tepi laut, contohnya Sungai Musi yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian danau yaitu cekungan di daratan yang digenangi air, bisa terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia. Contoh danau alami yaitu Danau Maninjau di Sumatera Barat. Nah, di Jawa Barat juga ada yang buatan, contohnya yaitu Waduk Jatiluhur. Kemudian teluk. Kalau teluk yaitu lautan yang menjorok ke daratan, contohnya Teluk Jakarta yang ada di DKI Jakarta. Kemudian ada selat, yaitu laut sempit di antara dua pulau, contohnya Sulat. Tapi sulap. Maksudnya selat. Ada Selat Sunda, ada Selat Makassar. Oh begitu ya, Pi. Aku mengerti sekarang. Alhamdulillah kalau kamu sudah mengerti. Nah, itulah sebabnya negara kita itu disebut negara yang kaya, karena memiliki penampakan alam yang beragam, sehingga sumber daya alamnya pun beragam. Sumber daya alam? Apa itu, Pi? Sumber daya alam ya. Nanti Eyang yang nerangkan ya. Baiklah. Alhamdulillah kita sudah sampai. Iya, Pi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Eyangnya ada.